Majelis Perbandaran Ampang Jaya, MPAJ, mengeluarkan notis pengesahan pembatalan lesen, NPPL, serta-merta kepada premis yang tular terdapat seekor tikus sedang menjamah ayam goreng sebelum ini. Yang dipertua MPAJ, Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, tindakan tersebut selaras dengan tindakan Kementerian Kesihatan, KKM, melalui Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, JKNS, yang telah mengeluarkan notis perintah tutup pada Sabtu lalu, 24 Disember 2022, jelas beliau, tindakan sitaan atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen juga akan dijalankan sekiranya premis masih beroperasi setelah NPPL dikeluarkan. Permohonan lesen baru hanya akan dipertimbangkan sekiranya semua syarat terutamanya berkaitan kebersihan dipatuhi sepenuhnya, pemeriksaan kebersihan premis makanan dari segi kawasan penyajian dan penyediaan makanan serta kawalan serangga perosak di premis juga dijalankan secara berkala oleh MPAJ.